mahal, rakyatnya disuruh makan 2 buah pisang. Pas cabai pas Ajeng belum sempat verifikasi di Pripat, gua nongol. Pas zaman SBY serba mahal, Ajeng diem. Pas SBY nimbun minyak tanah dijual diekspor keluar, Ajeng diem. Pas mau lebaran di zaman SBY, cabai mahalnya selangit. 1 biji 1.000 rupiah, Ajeng diem. Pas beras ditimbun, gula ditimbun, ya rakyat susah cari beras. Beras merah kutuan, ya harganya 1 liter 15.000, mahal selangit, Ajeng diem. Ya kan? Terus pas pertukaran LPG serba mahal, BBM mahal, ya naiknya sampai ke langit ketujuh, ya Ajeng diem. Ya kan? Apa sih yang murah di zaman SBY? Pas listrik mahal, ya setiap hari mati lampu bayarnya mahal 4 kali lipat, Ajeng diem. Ya enggak? Apa lo yang enggak diem? Duit. Sekolah mahal di zamannya SBY, SPP pun masih mahal, Ajeng diem. Mana janjinya buku bos, segala macam, segalanya dikorupsi. Percetakan Al-Quran, ya buku-buku bos, semuanya ditilep. Ya. Sekolah mahal, beli buku mahal, Ajeng diem. Pendaftaran sekolah mahal, berobat mahal, BPJS Mandikaper, Ajeng diem. Apa sih yang membuat Ajeng diem? Duit. Ya. Korupsi besar-besaran di zaman SBY. Ya. Ngibul terus. Lo bilang IMF dilunasi 2015, ketahuan ngibul. Ya kan? 2006 baru dilunasi itu IMF. Dari mana dapat duitnya? Garong Bank Senturi. Ya, semua masyarakat jadi sengsara. Bank-bank dilikuidasi. Ajeng diem. Apa sih, kapan sih kamu ini bisa kamu tuh buka hal yang sebenarnya? Ya kan, Jeng? Kapan Ajeng bisa diem? Nunggu di itu dipanggil ketika kamu dapat uang jajannya dari korupsi itu juga ya. Nih. Baru ketemu ini baru bisa Ajeng diem.